Hey, kembali lagi bersama saya Afdal Setiawan Gamers. Kali ini kita akan bermain salah satu game yang bertemakan Yunani kuno. Apa itu? Yaitu Gladiator Glory. Yuk kita lihat dan kita review game ini. Nah, permainan ini kalian akan dibawa ke suasana pada zaman Yunani. Nah, seperti yang kalian lihat di sini, karakter kita seperti ini ya. Nah, karakter ini bisa diubah di karakteristik. Karakteristik ini kita akan menambah kekuatan kita, darah, dan energi. Sedangkan armory itu bisa membeli senjata untuk kita gunakan. Nah, ada senjata dua tangan dan ada senjata satu tangan. Nah, dan juga lempengan besi buat menangkis serangan lawan. Sedangkan armor yaitu body pelindung tubuh. Nah, kita coba beli salah satu body pelindung tubuh. Nah, kita guna beli yang gladiator yang harganya 230 poin. Nah, poin ini bisa kalian dapatkan di story mission. Nah, dan juga di Deathmatch. Kalau di Deathmatch ini kita bisa pasang taruhan bebas mau berapa gitu. Nah, kalau kita pasang 90 poin, kalau kita menang kita akan mendapat 450 poin gitu. Koin gitu. Nah, lawan kita enggak hanya satu, tapi 5 lawan di sini. Nah, di sini ya, ada bendera biru dan ada bendera merah. Nah, nanti kita coba bermain Deathmatch. Kita kembali ke armory. Nah, kita sudah membeli apa tadi, armor ya. Nah, kita akan senjata yang kita gunakan sekarang ini adalah kapak, itu axe. Nah, kita akan mencoba nanti kita membeli yatagan ini. Kita coba beli yatagan. Oke, sudah dibeli ya. Dan kita coba bermain, kita tambah karakteristiknya dulu, kita tambah tenaga, darah, dan energinya. Jadi kuat melawan serangan dari lawan. Oke, kita coba story mission. Oh, kita mendapatkan reward ya. Cara pengambilan rewardnya ada di sini, gambar piala. Nah, kita ambil reward kita 20. Oke, kita coba story mission. Nah, kalian bisa lihat di sini lawan kita 2 dan kita 2 orang juga dan mendapatkan reward 200. Oke, kita coba fight dan langsung kita bermain. Oke. Gladiator Glory ini bisa kalian dapatkan di Play Store dan App Store. Mari kita mulai. Saking semangatnya kita berlari ya. Kita cara mindanya gampang ya seperti ini. Akhirnya gua menang dan teman gua tetap hidup. Oke, reward 200 poin ya. Poin ya, kita next fight. Jadi senjata yang tagan ini cukup apa? Cukup oke. Kita fight lagi, dapatkan ini satu lawan satu ya. 250 poin. Oke, kita coba fight. Ya, game ini cukup seru ya. Cukup seru untuk mengisi kekosongan kalian. Buat yang jomblo mungkin harus download game ini. Lawan kita ini menggunakan senjata dua tangan. Coba lihat dia cara memakainya. Cukup kuat ya. Nah,
Pentagon ini memang tajam pisaunya. Oke, kita coba bermain Dead Smart tentunya. Oke, kita sudah coba bermain story ya. Oke, apa reward lagi? Kita coba main Dead Smart dan kita pasang taruhan 70 koin saja. Oke, kita coba fight. Oke, beda lagi tempatnya. Dia nggak tahu ya kalau gua di belakang. Habis kau. Lagi. Ya. Kritis. Lagi. Mendokong. Kita. Selamat terima kasih.